berhenti murid ya? Iya. Bentar itu. Dan sedikit tentang kondisi Stadion Sanawalu Kota Parajan tadi, kondisinya sudah terlantar atau diduga banyak aset di dalamnya sudah tidak ada lagi di tempatnya. Menurut Bapak gimana? Stadion Sanawalu saat ini sedang dalam proses pembangunan. Iya. Karena keterbatasan anggaran, dia dilakukan secara bertahap. Dan apa yang terjadi saat ini kita lihat banyak sekali aset yang sudah hilang, yeah, diambil oleh masyarakat. Dan kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian Polsek Center Utara untuk membantu dalam pengamanan ke depan. Jadi koordinasi kita juga tetap terjalin dengan Polsek Center Utara. Yeah. Dan apapun yang terjadi saat ini, kita berharap masyarakat mohon untuk saling menjaga untuk aset pemerintah. Ini adalah aset kita bersama. Jadi saling dapat digunakan untuk acara-acara pertandingan olahraga. Tahun ini kita fokus kepada pembangunan dan juga pengamatan lapangan sepak bola. Oke. Untuk kendalanya saat ini pembangunannya belum maksimal nih. Apa kendalanya yang di start tenisnya? Kondisi sekarang ini karena anggaran kita yang terbatas, apalagi di masa pandemi COVID, yeah. Jadi kita jadi harapan kita juga nanti ke depan kita akan membuat satu permohonan proposal kepada Kementerian Olahraga untuk membantu Kota Siantar di dalam menyelesaikan pembangunan Stadion Sanawalu, karena anggaran yang dibutuhkan untuk penuntasan kawasan stadion ini juga termasuk besar, kurang 80 miliar rupiah. Sejak kapan rehabilitasi apa rehab ini dilakukan oleh pihak BPN? Yaitu pembangunan tribun timur yang sudah kita lihat sekarang kondisinya, dan tahap kedua juga tribun timur, serta tahap ketiga adalah pembangunan ruang tiket dan juga untuk sanitasi pengunjung atau penonton. Total anggaran yang dikucurkan untuk tiga tahap ini berapa sih? Sudah memakan sekitar lebih kurang 20 miliar rupiah. Oke, ada yang bisa Bapak himbau kepada masyarakat sekitar sini atau kepada pihak pemerintah? Bahkan dukungan masyarakat, khususnya di dalam menjaga namanya aset kita bersama. Karena inilah untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan olahraga masyarakat Kota Siantar, dan juga ini salah satu nanti sebagai salah satu daya tarik Kota Siantar dengan berdirinya satu stadion sepak bola ya. Cok, pijat lagi bang. Udah tembuka sengnya, siapa yang beli sengnya ini ya? Kan belum tembuka loh.